Halo MotoGP Mania. Berikut ini merupakan hasil lengkap sesi sprint race MotoGP Indonesia 2024 hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal race utama MotoGP Indonesia seri ke-15. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi sprint race MotoGP Indonesia hari ini seri ke-15, Sabtu tanggal 28 September 2024. Rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia berhasil meraih podium pertama di sesi sprint race MotoGP Indonesia hari ini. Untuk podium kedua diraih rider Ducati Lenovo Racing lainnya Enea Bastianini, sementara untuk podium ketiga diraih rider Gresini Racing Ducati Marc Marquez. Untuk posisi finish keempat ada Marco Bezzecchi, di posisi kelima Franco Morbidelli, di posisi keenam Pedro Acosta, di posisi ketujuh ada Maverick Vinales, di posisi finish ke-8 ada Johan Zarco. Di posisi finish ke-9 ada Fabio De Giantonio, di posisi ke-10 Jorge Martin, di posisi ke-11 Jack Miller, di posisi ke-12 Fabio Quartararo, di posisi ke-13 Brad Binder, di posisi ke-14 Alex Marquez, di posisi ke-15 Alex Rins, di posisi finish ke-16 ada Alex Espargaro. Di posisi finish ke-17 ada Takaaki Nakagami, di posisi ke-18 Luca Marini, di posisi ke-19 Raul Fernandez, dan rider yang gagal finish ada Augusto Fernandez dan Joan Mir. Berikut update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 341 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 329 poin, Enea Bastianini di peringkat ketiga dengan koleksi 291 poin, Marc Marquez di peringkat keempat dengan koleksi 288 poin, Brad Binder di peringkat kelima dengan koleksi 165 poin. Berikut ini starting grid selengkapnya MotoGP Indonesia 2024 seri ke-15. Di posisi start pertama ada Jorge Martin, di posisi kedua Marco Bezzecchi, di posisi ketiga Pedro Acosta, di posisi keempat Francesco Bagnaia, di posisi kelima Enea Bastianini, di posisi start ke-6 Fabio Quartararo. Di posisi start ke-7 ada Johan Zarco, di posisi ke-8 Fabio De Giantonio, di posisi ke-9 Franco Morbidelli, di posisi ke-10 Maverick Vinales, di posisi ke-11 Raul Fernandez, di posisi start ke-12 ada Marc Marquez. Di posisi start ke-13 ada Alex Espargaro, di posisi start ke-14 Alex Marquez, di posisi ke-15 Alex Rins, di posisi ke-16 Jack Miller, di posisi ke-17 Luca Marini, di posisi start ke-18 Takaaki Nakagami. Di posisi start ke-19 Brad Binder, di posisi start ke-20 Joan Mir, dan di posisi start ke-21 ada Augusto Fernandez. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15, Minggu tanggal 29 September 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 09.40 sampai 10.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat
dan akan disiarkan langsung live di Trans 7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.